Terkait dengan kasus baku hantam saat antrian gas 3 kg di Kuala Tunggal kemarin. Nah, ini Disko Perindak memberikan teguran kepada pemilik pangkalan nih. Nih, mudah-mudahan tidak ada terulang lagi nih kejadian seperti ini. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Sebelumnya diberitakan, kejadian bermula saat warga yang sedang ramai berdesakan untuk mendapatkan gas 3 kg di pangkalan gas di Jalan Ampera Kuala Tunggal Tanjung Jabung Barat yang berselisih paham dengan pemilik toko kelontong di depan lokasi pangkalan gas tersebut dan membuat warga emosi hingga terjadi baku hantam. Terkait hal tersebut, pihak Disko Perindak telah mengetahui hal ini. Bahkan pemilik pangkalan gas telah ditegur secara lisan oleh Disko Perindak Tanjung Jabung Barat. Disko Perindak juga mengimbau pemilik pangkalan untuk mengutamakan warga sekitar pangkalan. Akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan karena banyaknya pelangsir di sejumlah pangkalan. Ketika gas masuk, gas yang dilangsir ini biasanya akan dijual kembali oleh pelangsir di tingkat pengecer gas 3 kg di harga Rp35.000 per tabungnya. Hal ini pun menyulitkan pihak Disko Perindak untuk mengetahui mana warga sekitar dan yang mana bukan warga sekitar. Dikatakan Marhalin, Kabid Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Jabung Barat, pihaknya berharap pihak pangkalan gas dapat lebih jeli dan tetap mengutamakan warga sekitar pangkalan dan bukan pelangsir yang mencari keuntungan semata. Karena posisi daerah pasar itu kendaraan lalu-lalang, terus kepadatan pedagang segala macam ya. Jadi yang kejadian kemarin sedikit kami korsi, itu memang antara pembeli yang lokasi juga jauh ya, tersinggol mungkin pedagang sekitar, itu pemicunya gitu ya. Sebenarnya kalau untuk gas pun persediaan cukup ada gitu ya. Meski demikian, sanksi tegas menanti jika ada pangkalan yang bermain curang dan tidak melayani warga sekitar pangkalan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.